Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di Aka Channel. Kali ini saya akan mencoba mod baru lagi guys. Ini salah satu mod keren lagi ya. Ini mod Hero Fighter Cross Bug nih, jadi tanpa bug ya. Seperti ini. Oke, sebelum lanjut saya ingatkan kembali buat kalian yang belum subscribe ke Aka Channel, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe nya aktifkan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan upload selanjutnya dari Aka Channel. Pantengin aja terus Aka Channel ya, setiap harinya pasti Aka Channel akan upload video-video keren lainnya dan juga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa share dulu ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu updatean video selanjutnya atau updatean mod-mod terbaru dari game musik atau game-game lainnya. Oke, kita akan coba lihat fitur apa aja yang ada di mod fitur ini ya. Bentar kita munculin dulu botonnya. Nah, seperti ini. Dan dia untuk lampunya nyala. Juga apa ya, masih ada yang kedip-kedip hitam kayak gitu. Itu udah biasa ya, mungkin di beberapa mod yang juga sering terjadi kejadian seperti itu. Ya, itu termasuk salah satu bug. Dan untuk sen, oke, kita coba lihat sen belakang ya. Nyala juga guys, kalian kita lihat tingkat lampu remnya nyala ya. Kita lanjut ke bagian depan untuk wiper. Nah kok gitu ya. Oh iya, ini yang suspensi naik turun wiper, jadi kalau wiper dinyalain naik turun. Jadi mod ini ada 3 versi guys. Ini yang saya pakai yang versi naik turun wiper, jadi kalau wipernya naik turun. Dan ada juga yang versi ada yang non suspensi, ada yang suspensi yang saya pakai ini, dan ada satu lagi suspensi apa ya, saya lupa. Jadi buat kalian yang ingin coba modnya, nanti kalian bisa cari linknya di kolom deskripsi. Linknya langsung menuju ke postingan sumber dari mod ini, yaitu Bang Aldopa, itu ada di channelnya Aldopa ya. Ada 3 pilihan versi ya, versi suspensinya seperti ini, seperti yang saya pakai ini, dan suspensi ada 2 lagi pokoknya, nanti kalian bisa pilih sendiri sesuai selera kalian. Kita coba masuk ke dashboardnya guys. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilan dari dashboard khusus ini. Untuk spion udah oke guys, tapi yang bagian kanan kehalang sama itu ya. Yaudah gak apa-apa, belum ada GPS. Dan ada guys, itu GPS ada di depan ya. Nah, saya gak lihat, biasanya GPS ada di sisi kiri gitu ya, ini ada di depan setir. Dan untuk sen juga udah ya, indikator sennya ada kedip-kedipnya juga. Oke, kalau untuk speedometer nggak ada ya, nggak apa-apa. Dan mungkin untuk bugnya seperti yang tadi kita lihat, nggak terlalu banyak bugnya, hanya beberapa aja. Dan itu yang seperti di atas itu yang warna oranye itu ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, terus lebihnya mod ini mantap banget, saya suka dengan truk. Apalagi truk-truk besar kayak gini. Nah, keren ya. Ini yang versi Tronton Lost Bug.
Ini ada template-nya juga, jadi nanti kalian bisa pasang skin sesuai selera kalian, guys. Kita akan coba tes driver ya. Yang ini dulu ya, biar lebih keren. Matiin dulu lampunya, guys, ini di siang hari. Oke. Kita ini mau kemana ya? Jalan-jalan aja deh. Awas berat. Keren ya. Seperti biasa kita ambil alat kanan aja. Ini jalan agak dekat sih kalau jalan sini. Kalau kita mau ke mana itu deh, ke Pekanbaru. Kita coba masuk ke dalam kabin. Seperti ini, guys, untuk speednya juga lumayan enak. Stabil juga, bawahnya enak juga pokoknya. Kalian harus coba mod ini, guys. Saya rasa rugi banget kalau kalian gak coba mod ini, terkecuali kalau kalian gak suka pakai truk. Khusus yang suka pakai truk harus wajib coba mod ini. Wah, ada sepeda motor. Lumayan ramai nih grafiknya nih. Ya, kita belum kanan, guys. Bukan cuma bus yang bisa ngejual, truk juga bisa ya, guys. Wah. Dan untuk kepionnya itu sudah dikurang pas ya, seperti yang kalian lihat untuk spion kanan dan kirinya seperti itu. Jadi lihat ke belakangnya itu kurang pas ya. Kita mau kemana, guys? Iya, sini aja deh. Wis, trotoar dihantam aja. Keren. Ini laptopnya harusnya kalau hitam keren, guys. Ini warnanya orange. Saya belum melihat template-nya sih, jadi nanti deh saya coba pakai lift dari kaca kalau apa ya, begini kerennya kalau bisa. Inilah jalan, guys, kita coba sini aja deh. Wah, sudah motor. Saya suka dengan ini jalan yang kecil kayak gini. Ini ada tujuh apa nih? Oh, nabrak, buka keren. Nah, lebih enak membuat bunyi itu di dalam kabin, guys. Jadi lebih stabil. Ini ada tujuh lagi nih. Ini jantar ya. Nah, coba kita lewat jalan sini, guys. Ini kayaknya jalan satu arah ya. Iya benar. Oh, ada polisi nih. Nanti dikirim nih. Iya bener, guys, ini jalan satu arah. Waduh, gimana nih?
Aduh, kita salah jalan guys. Ini kemana ya? Apa masih satu arah ya? Ya benar guys, ini masih satu arah nih. Aduh. Terburuk-buruk aja. Kita mundur. Bentar, woy. Ayo. Waduh. Bentar aja deh. Nggak kereta. Gimana ceritanya nih? Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Nantikan juga video-video selanjutnya dari Akad Channel. Makanya pantengin aja terus Akad Channelnya supaya kalian gak ketinggalan upload video selanjutnya dari Akad Channel. Jangan lupa klik tombol suka jika kalian suka atau menyukai video ini menarik dan bermanfaat untuk kalian. Share juga ke teman-teman kalian ya guys. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.